Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat dan tentunya tetap semangat belajar meskipun masih dari rumah anak-anak. Nah, mari sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan disimak video pembelajaran dari Ustazah berikut ini. Untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan hari ini, kita masih akan belajar mengenai rukun Islam. Nah anak-anak, sudah hafalkan kalian 5 rukun Islam? Rukun Islam yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat fardu. Rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji bila mampu. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai rukun Islam yang pertama. Apa itu anak-anak? Ya, syahadat. Hari ini kita akan belajar mengenai syahadat. Pada mata pelajaran Al-Islam bab 2, kalian sudah pernah diajarkan tentang syahadat. Adakah yang masih ingat apakah itu syahadat? Syahadat artinya persaksian. Dua kalimat syahadat disebut dengan syahadatain. Nah, anak-anak masih ingat kan bagaimana bunyi syahadat itu? Bunyi syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah anak-anak, syahadat ada dua. Yang pertama yaitu syahadat tauhid dan yang kedua yaitu syahadat rasul. Bunyi syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat tauhid merupakan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita percaya bahwa bumi dan alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu, kita wajib beriman dan menyembah hanya kepada Allah. Bunyi syahadat Rasul yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasul merupakan persaksian bahwa kita mengakui dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah anak-anak, dalam beribadah kita harus sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan atau sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai syahadat. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menghafal syahadat, mari kita menghafalkannya dengan bernyanyi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat kalian pahami ya.
Nah, meskipun kalian masih belajar dari rumah, Ustadz-ustadzah harapkan kalian tetap semangat dalam belajar. Dan ingat untuk selalu jaga kesehatan, mengerjakan sholat lima waktu, mengaji, dan membantu orang tua. Semangat selalu anak-anak hebat kelas 1. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.